dengan perubahan sosial lah, dengan diputuskan undang-undang ini, apakah apa namanya akibat regulasi yang merugikan orang Indonesia ya. Ini ada kaitan dengan pertanyaan Mbak Ratna tadi di awal, dia menyebut kaum borjuis tadi ya. Jadi kalau kita sebut kaum borjuis, saya teringat apa namanya aktornya itu Pierre Bourdieu ya. Jadi Pierre Bourdieu itu detail sekali menjelaskan habitus di sana, ada kapital, ada arena, ada distingsi, kemudian ada kekuasaan simbolik. Jadi di butir-butir Pierre Bourdieu sebutkan itu sebenarnya sudah jelas sekali, setiap apapun yang diambil oleh penguasa atau kuasa tadi itu diakibatkan oleh perubahan sosial. Jadi kalau kita bertanya saat ini, apakah pendengar saya ini mengenal Ahmad Albar atau mengenal Roma Irama? Kalau antum jawab, oh saya kenal, berarti yang jawab itu minimal umurnya sekarang 60-an. Tapi hari ini kita tidak lagi hidup di zaman Roma. Perubahan itu terus bergulir. Jadi perilaku-perilaku kita juga hari ini dipengaruhi oleh era-era digital. Salah satu bentuknya seperti ini, ide kreatif dari Mas Agus ya, seperti ini ya, direktur eksekutif CIC. Ini juga bagian perubahan sosial. Saya kira tahun 60-70 tidak ada seperti ini. Saya di Aceh, Mas Agus ada di Jakarta, dan lain-lain ada di Bandung, dan bersebaran di seluruh negeri. Ini juga bagian perubahan sosial. Apakah dengan perubahan sosial ini menguntungkan undang-undang ini yang jadi tadi bahasa saya itu dalam aktor filsafat yang disebut kontestasi, kemudian negosiasi. Kalau negosiasi itu ya judicial review ke MK, judicial review. Cuma di sana nanti kan ada tolak tarik kepentingan. Mungkin buruh akan menerima undang-undang itu jika ada beberapa pasal yang dianggap merugikan buruh diterima. Pun pengusaha akan menerima undang-undang itu jika dianggap undang-undang itu menguntungkan usaha, apa namanya, pengusaha. Sehingga dua-dua ini ya perlu titik temu, perlu matching gitu. Jadi sekali lagi detail pertanyaan kurang jelas yang saya tangkap perubahan sosial, Mas Agus. Jadi kalau ditanya perubahan sosial, ya jelas ini perubahan sosial. Jadi orang sekarang butuh izin dalam satu hari, tidak perlu rumit ribet sekali hubungi gubernur sana, kapolda sini. Jadi ini sebenarnya yang di apa namanya yang disampaikan dari Omnibus. Jadi saya punya persepsi begini, Mas Agus. Pandangan saya tentang omnibus dulu ya, saya ketika SMP dulu diajari misalkan ada binatang yang kumakan daun, ada binatang kumakan daging, ada binatang kumakan semuanya, jadi rakus. Saya memahami begini, omni ini kumakan semua, busnya itu muat banyak di dalam bus, ya seperti motor hanya 2-3 orang dalam bis itu muat banyak, kemudian low itu lambat. Lambat maksudnya apa? Yang korban dia tetap bawa. Jadi itu pengertian yang saya pahami ya, omni itu memang undang-undang yang tadi mau diringkaskan seperti pemateri yang ketiga tadi jelaskan, itu mau disatukan, diseragamkan, selaraskan. Yang kedua ada bus yang di dalamnya muat banyak, kemudian ada sedikit lambat ya, jadi lambatnya action di masyarakat. Jadi saya kira demikian, Mas Agus, saya kembalikan. Yep, terima kasih Mas Abdul.